Selamat pagi semuanya, balik lagi sama saya. Kebetulan pagi hari ini saya akan ke Kuala Lumpur untuk konser Nova. Dan kembali lagi, flightnya sangat pagi dan saya belum mandi. Dan saya belum store tunai pun. Jadi sekarang saya mau check-in. Nanti saya mau ke toilet dulu, yang paling utama di toilet, belum store dulu. Jadi ikutin kesuruhan saya sekarang, mau ke Kuala Lumpur di konser Nova. Semuanya, saya baru landing di Kuala Lumpur. Saya barusan dari tandas. Jadi sekarang lega. Di sini namanya tandas. Jadi sekarang kita langsung bawa ke hotel, siap-siap untuk latihan. Jadi keseruan saya bagaimana sehari. Kita ikutin terus. Ikutin saya terus. Nasib para pegawai yang akan berangkat kerja. Ya, yang kita belum tentu diterima. Mau nama apa? Mau ngelamar di mana? Pabrik semen. Pabrik semen. Oh, deket saya tekstil. Di mana tekstil, Wes? Karena udah mau siap-siap latihan, jadi so I'll see you guys there. Bye. Oke, sekarang saya mau ke hotel, mau siap-siap untuk GR nanti. Semoga semuanya lancar sampai besok dan pastinya akan seru hari ini. Ikutin terus perjalanan saya hari ini. Baru nyampe di hotel. Royal Chulan. Kita sekarang lagi, barusan saya udah beres-beres, saya istirahat, udah makan. Sekarang saya mau GR karena saya belum kemarin, jadi kita langsung jalan sekarang. Oke. Di stadionnya, ini semoga semuanya lancar. Saya melihat ini keseruan saya sekarang. Thank you.
di iniin. Ini dari Risman Nuzaini. Dari desainer hebat yang ada di Malaysia. Sekarang saya mau ke konser, jadi sebentar lagi sekarang mau jalan ke sana, jadi asli guys. Oke, sempat. Jadi itu dari Malaysia, ada dari Singapura juga. Jadi pokoknya sekarang saya mau ke sana, saya mau siap-siap biar cepat. Sekarang di venue-nya, kita mau ke ruangan, siap-siap. Sekarang di sini jam 7 tapi masih terang. Nah, sekarang jam 8.30, jadi kita harus siap-siap. Jadi, ini. Oke, ini kostum yang nanti saya akan pakai. Ada dua kostum, nah ini. Ini satu, ini dari apa? Salah satu desainer hebat di Malaysia ini, namanya siapa sih ini? Risman Nurzaini. Nurzaini. Sama ini satu lagi yang hitam. Oke. Bisa lihat pemirsa. Dan ini burung merak. Sekarang saya lagi mau siap-siap, udah mulai, bentar lagi. Sekarang saya mau pakai baju dulu. Jadi, bismillahirrahmanirrahim, semoga semuanya lancar. Dan saya bisa memberikan yang terbaik. Jadi ikutin terus konser Nova bersama saya hari ini. Sekarang saya udah siap-siap, nanti lagi juga mau show, semoga semua lancar dan ya, semoga kita nanti duet sama Judika. Nanti Judika nyanyiin lagu saya dan saya nyanyiin lagu Judika. Jadi pastinya bakal seru banget karena ini udah kita lama enggak duet bareng dan sekarang ketemu di Malaysia di sini duet bareng. Jadi ya, sampai ketemu nanti di panggung. Sekarang kita di backstage, ada Aslan, ada Judika juga. Jadi ini bisa translate-nya ada di sini. Jadi memang mereka membicarakan tentang konser yang sebentar lagi dan pastinya kita akan berikan terbaik. Sebentar lagi. Tipikal konser Nova 2017 ini sangat tahan kami. Konser Nova 2017 sebentar lagi akan dimulai. Lagi, Aslan. Sebentar lagi. Oke, stand by dulu. Sampai ketemu lagi. Stand by. Salam gila. Sekarang saya mau ke panggung. Doakan semuanya berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya suka dengan lagu saya. Lagu yang sekarang saya akan bawain, Mencari Cinta Sejati. Dan Kekasih Bayangan. Jadi sampai ketemu di panggung nanti. Harus jujur pada hatiku.
Yeah.
Thank you, brother. Suaramu bisa merobek-robek langit. Alhamdulillah. Karena memang udah malam sekali juga, udah jam 11 ya. Iya. Udah jam 11 juga, tapi alhamdulillah 12. Tapi euforianya sangat dapat banget dan saya puas banget tadi duet sama Bang Judika. Bang Judika bawain lagu saya bawain lagu Bang Judika. Saya keluarin semua yang saya punya. Tapi alhamdulillah responnya sangat baik sekali. Sekali lagi saya sangat puas dengan acara ini. Saya sangat puas dan semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa berduet dengan orang-orang hebat lagi. Aku tahu kau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Oke, saya mulai dari persiapan saya untuk ke Malaysia ini. Saya latihan juga. Terus di sini kita rehearsal lagi. Saya tekukan nama Pak Judika, ada beberapa artis juga yang ada di sini dari Malaysia. Pastinya sangat puas sekali. Terima kasih sekali udah ngikutin saya sejauh ini dari 2 hari ke belakang. Buat kalian semuanya yang pengen tahu kegiatan saya selama manggung, pokoknya di follow aja, di subscribe yang udah nonton. Jangan lupa subscribe di Cakrakan Channel, like and comment. Jadi semoga semuanya terhibur dan inilah This My Life. Beres-beres lagi karena saya harus siap ke Jakarta karena nggak ada kerjaan lagi. Terima kasih udah ngikutin saya di Malaysia di konser Nova. See you guys in next. Bye. Rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu. Saya udah di Jakarta sekarang. Saya mau siap-siap lagi ke Banjarmasin. Mau pindah terminal dan selamat bekerja semuanya. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri.